udah, Dok. Aku duluan ya. Iya, iya, Dok. Hati-hati ya. Anjir. Duh, gawat, Mi. Si Kona murka. Hah? Murka gimana? Dia bawa senjata buat bantai si Aldo. Apa? Nah! Terus di mana dia sekarang? Tadi gue sama dia, Bi. Gue suruh bantuin dia bantai si Aldo. Ya iya, terus sekarang di mana orangnya? Dia jalan ke arah parkir motor, Yot. Ah, lu. Kenapa nggak lu tahan? Takutnya jadi kasus, Dot. Gue udah nasihatin, Bi. Tapi dia tetap kekeh. Ah, elah. Gawat ini sih. Lagian ada masalah apa tuh si anak? Yang jelas. Dia nggak terima, Bi. Adek lu si Dinda diembat sama si Aldo. Anjir. Jadi si Aldo pacaran sama adek gue, ha? Iya, Bi. Kenapa lu pada diem aja, ha? Ah, elah, lihat-lihat dong, Jo. Sorry, Kak. Sengaja. Ah, lu enggak tahu gua lagi emosi, ha? Ya enggak tahu lah, Kak. Ya makanya nanya. Ah, ya kali aku tanya, lagi emosi enggak? Ngelawan mulu lagi mulut lu kalau gua lagi ngomong. Maaf, Kak. Apa? Lu bilang maaf. Setelah lu tumpahin es ke baju gua, lu bilang maaf. Hello. Oh, ampun, Kak. Gua enggak mau tahu. Pokoknya lu harus ganti rugi. Maksudnya aku harus ganti beliin baju gitu, Kak? Kagak. Ed dah, beliin gua es kayak lu. Enak kayaknya tuh, seger. Baik, Kak. Bungkus ya. Kenapa gak langsung minum aja sih, Kak? Kagak, gua puasa Senin Kemis, paham lu? Oh, buat di rumah? Iya, bawel banget lu, Jo, sumpah. Jangan sampai gua batal nih ya, gara-gara nonjok lu. Maaf, Kak. Nah, lu gak kenapa-napa kan? Enggak, Kobi, gua gak kenapa-napa. Nah, gua nggak habis pikir, nak. Gua nggak nyangka, nak, lu ngelakuin ini. Gua kepepet, Dot. Sorry ya, nak, kita nggak ada di barisan terdepan saat lu kayak gini. Nggak apa-apa, Bi. Ini urusan pribadi gua. Nak, mulai hari ini gua nggak bakal ngelunjak sama lu lagi. Iya, nak. Gua jadi terkesima sama nyali lu. Okay, guys, semuanya. Sekarang kalian udah tahu siapa pentolan The Corner School yang sebenarnya. Yeay! Nah, satu kata buat lu. Lu keren. Eh, dah. Segitu gua cuma copotin ban motor. Apalagi gua copotin ban kereta ya. Besok gua buka bengkel motor, ah. Lu masih ingat kan ulang tahun si Dinda, nak? Ya inget, Dot. Itulah kenapa gua sakit hati banget sekarang. Besok ulang tahun dia, sedangkan gua udah bukan siapa-siapanya lagi. Ya udahlah, nak. Ngapain lu urusin dia lagi? Asal lu tahu, Yot, gua udah siapin sesuatu yang spesial di hari ulang tahunnya. Gua siapin konsep dari bulan lalu, tapi ternyata kayak gini jadinya. Lu mau bikin kejutan? Iya, tapi mau gimana lagi kalau udah begini? Hah! Kona, mending kayak gua, nah, happy, gak mikirin begituan. Iya, lu mah enak gak laku, Yot, lah gua. Buset, nak. So ganteng lu, nak. Baru diputusin pacar, masih aja lu kepedean. Seenggaknya gua mah pernah laku gini-gini juga, gak kayak lu. Oncom, gua gini-gini karena gua diem, nah. Kalau gua udah gerak, abis sama gua cewek satu sekolahan. Omong doang sepaku lu, ah. Terus gimana? Gimana apanya? Besok ultah si Dinda, mau ngelakuin apa lu, gua tanya? Udah, gak usah ngelakuin apa-apa, nak. Ngapain sih cewek kayak gitu dikejar? Melunjak, tau gak? Gak bisa, Yot. Gua harus ngelakuin sesuatu. Hah? Serius lu? Iya, gua harus kasih kado sama dia. Siapa tahu dia ada kesempatan kedua buat gua. Buset, nak. Buta lu ya? Dia udah sama si Aldo kok, nak. Gua kagak peduli. Mau dia sama si Aldo kek, mau sama lu kek. Amin. Pokoknya gua gak bakal nyerah dapetin dia lagi. Dah. Gini, nak. Lu yakin ini sama omongan lu, ha? Why not? Tidak kenapa. Kenapa tidak, bego? Iya, itulah. Kenapa tidak? Toh dia masih pacaran sama si Aldo. Belum nikah kok. Iya, gua tahu, gua paham. Tapi lu harus sadar, nak. Si Dinda udah gak sayang sama lu. Kita udah temenan bertahun-tahun dan harusnya kalian paham. Gua orangnya gak bisa diatur. Dah, gua pulang. Makasih. Lu ngapain bawa gua kesini sih, Dian? Udah, Dinda, diem aja. Gua punya sesuatu buat lu. Ih! Ya ampun! Hore! Cium! Ayo dong cium, cocok cium, banget cium, cium, Dinda, cocok romantis. Banget tuh berdua. Ayo dong cium. Aku masih ingat kok, Dak, warna kesukaan kamu.
itu biru muda. Ya, awas aja kalau kamu masih gak mau balikan sama aku. Bah, kalau kado buat cewek, bagusnya dikasih tulisan apa ya? Loh, emang kamu udah punya cewek? Dah, kona juga laku kali. Ya punya lah. Sini duduk, kamu tulis puisi dari papa ya. Siapa? Pasti romantis nih. Tapi lu harus sadar, nak. Si Dinda udah gak sayang sama lu. Doain gua ya, Bi. Gua mau kasih kado buat adek lu. Lah, emang dia ulang tahun? Jailah, kakak sendiri kagak tahu. Jah, gua gak tahu. Pas dia lahir gua lagi main bola, nak. Jah, si PA. Ya udah sono, gua support lu, nak. Makasih ya, Bi. Siap, nak. Semangat ya, nak. Iya, Bi.